kafe. Iya. Mau ngapain kita di sana? Terus bangun-bangun ada yang ngasih aku ini. Oh my god, happy birthday to me banget. Kita unboxing, guys. Nah, jadi itu aku dikasih bekal apa sih? Nani? Baju udah dipakai di kontennya kakak yang video klip atau apa, itu kan otomatis aku udah gak bisa pakai lagi ya. Itu padahal kakak tuh ngambil dari lemari aku dengan santai ya. Dia Marani. Jadi hari ini kita mau ke bawah langit kafe. Iya. Mau ngapain kita di sana? Makasih sih. Aku support system. Iya. Guys, aku menonton orang komen ya. Iya. Lebih tepatnya menemani kakak biar dia sendiri. Iya. Hari ini mau irit ngomong aja ya. Tapi juga yang nyanyi lagi hampir juga. Tapi giginya aku bukan kropos ya. Jadi geraham musuhnya tuh tumbuh. Jadi kayak kanan. Jadi kan tadi aku kelas-kelas tidur ya. Terus bangun-bangun ada yang ngasih aku ini. Oh my god, happy birthday to me banget. Kita unboxing, guys. Nih, ada yang ngasih di samping tempat tidur kuil. Berasa mimpi banget. Bangun-bangun AirPods baru. Apa? Oh, yang pro. Oh no. Apa mimpi apa saya semalam? Happy tidak? Sangat senang. Mimpi apa saya semalam? Apakah saya semalam mimpi Anda bahagia? Belum di ini. Jadi aku mau unboxing. Oh, beneran unboxing. Ini beneran aku mau unboxing. Nih, ini AirPods dari kakak aku, mau aku tulisin. Dari kakak gitu. Nih, aku udah punya tapi bukan yang terbaru. Jadi masih mau pakai biasa gitu kan. Terus dibeliin yang terbaru, oh my god. Tayang, langsung sembuh gigi. Kalau tadi bangun tidur langsung ini gak sih, lemes gak sih? Langsung tadi kaku banget begitu lihat AirPods baru, kayak wow. Saya terharu apa nih. Iya, kayak wow. Kenapa bangunin cuma kayak nggak sih? Besok boleh lah ya. Oh, laptop baru, terus ada kunci mobil di samping gitu. Dia boleh banget ya Mas Jo ya, kayak besok bangun tidur udah ada kunci Inggris. Besok banget tidur udah dikunciin dari luar. Iya, kunci kamar diri sendiri. Iya, bener. Nih guys, oh my god. Wow, ternyata kecil gini kayak aku agak desa gitu ya. Kakak lagi makan apa ini? Maaf ya guys, apa banget? Ya kan dari tadi ada orang ngomong, yuk ngasih makan aja kakak kesayang kecintaku. Nanti gue kan jadi itu tuh ada storiesnya. Kalau ada apa? Menu ini di situ. Yang mama selalu beliin kentang itu guys. Thank you kakak, love you.
Gak bisa sering-seringnya. Jadi ini adalah baked potato with carbonara. Ini apa carbonara? Ya Allah, aku udah dibawain kan. Mana itu di kamar? Ini dia yang kedua. Kok ada gak bawa ini? Kau gak pesen yang cheese doang? Udah tadi. Udah tadi sih. Oh, dua. Jadi ini tuh baked potato kesukaannya mamahnya papa. Mamahnya papa. Bauti suka banget sama baked potatonya. Jadi tahu dulu Bauti, ini bisa apa? Saus-sausnya ini. Iya, dan kalau Bauti itu paling suka broccoli and cheese gitu, karena kan Bauti suka kayak sayuran. Beda sama cucunya. Jadi itu aku dikasih bekal apa sih? Nani? Ini kan dari pakai kalau aku batin aku gini, ya
siapa yang beli, duit siapa ini yang pakai siapa, aku nggak boleh pakai. Keselin banget. Nggak apa-apa ya karena ini kakak saya, jadi mau gimana lagi, tayang-tayang. Ya waktu itu kan luar kota. Baju kayak gini, tapi aku gak mungkin pakai baju kakak, terasa kayak pengen gitu. Tapi aku udah pernah nyoba, gak cocok. Aku udah pernah nyoba kan, sih? Aku udah pernah nyoba, kayak aku harus pinjam baju kakak. Udah terespon juga sih. Aku dikatain aneh sama yang punya baju, kayak ini ngapain, aku baju itu. Kayak bukan dedek soalnya. Tapi makin kesini aku makin sedikit cerdik. Aku beli baju-baju yang kakak emang gak bisa pakai. Sekarang kalau yang agak-agak sebelum-belum RR itu masih bisa. Soalnya baju-baju kita modelnya masih sama. Yang sebelum era ini. Era. Aku kaget banget bikin era. Keren itu kayak gini. Iya, benar masih. Ini aduh udah dilihat-lihat. Udah masuk konten aku, enggak bisa udah masuk konten aku. Nih guys, ayo dilihat dulu baju ya. Besok kalau dipakai di konten yang kakak, tolong komen ya. Kita mau masuk lorong. Bentar lagi aku paling suka nih kalau ngevlog masuk lorong gini. 1, 2, 3. Random. Aku berasa kayak di gua-gua gitu enggak sih kayak. Kita nggak mikirin mau ngomong apa, yang ngomongnya adalah curhat tentang baju.